Iris Bella ceraikan Amarzoni di depan ayah dan ibunya. Begini penjelasannya. Menyudahi hubungan rumah tangganya dengan sang suami Amarzoni, Iris Bella dikabarkan menceraikan Amarzoni di hadapan kedua mertuanya. Belakangan ini beredar video di media sosial YouTube yang menyebutkan bahwa Iris Bella menceraikan suaminya di depan ayah dan ibu Amarzoni. Hari ini, tangis pecah Iris Bella akhirnya ceraikan Amarzoni di depan ayah dan ibundanya. Buci judul video YouTube yang diunggah tersebut. Iris Bella juga disebut nekat menceraikan Amar usai kembali terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu. Iris Bella nekat ceraikan Amarzoni di depan orang tua, bunyi thumbnail dalam video yang beredar itu. Istri dari Amarzoni tersebut menceraikan suaminya secara terang-terangan di depan orang tua mereka. Lantas benarkah Amarzoni diceraikan oleh Iris Bella di hadapan kedua orang tuanya? Hasil observasi tim redaksi dari mesin pencari Google tidak ditemukan adanya pemberitaan yang valid terkait isu perceraian Amarzoni dan Ibel. Iris Bella masih berstatus sebagai istri sah dari Amarzoni hingga saat ini. Bahkan Iris Bella juga masih memamerkan foto dirinya dengan sang suami di media sosial Instagram. Tidak ada bukti yang mendukung kabar perceraian Iris Bella dengan Amarzoni. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kabar perceraian antara Amarzoni dengan Iris Bella di hadapan kedua orang tuanya tidaklah benar.